Nama saya Latif Maulan, seorang pelukis penuh masa yang tinggal di Bentong, Pahang. Bagaimana saya mencuburkan diri dalam bidang seni lukis ya. Cerita ni 20 tahun yang lepas ya. Sewaktu itu ketika saya mula-mula habis sekolah, saya tak dapat nak menyambungkan sekolah saya sebab di atas sebab-sebab keuangan. Jadi saya memutuskan untuk bekerja sementara dulu sebagai seorang pekerja am di sebuah supermarket. Kemudian kawan saya sewaktu itu dia menjadi seorang pelukis ya, di sebuah galeri di Kuala Lumpur ya, yang bernama Kes Galeri di Kuala Lumpur, dan beliau bekerja di galeri tersebut bersama dengan seorang pelukis ya. Kemudian beliau kawan saya ni dia cuba untuk membawa saya ke kancah seni lukis di Malaysia lah, cuba untuk menunjukkan apa hasil karya saya kepada pelukis tersebut untuk ditunjukkan kepada beliau untuk dinilai boleh tak karya saya ini dijadikan sebagai apa hasil karya yang boleh dibeli dibeli dan juga dipamerkan di sesebuah galeri. Dari situlah bermulanya kerjaya saya sebagai seorang pelukis penuh masa. Waktu saya bersama dengan pelukis tersebut, saya tidak kira saya tidak berhenti lagi kerja di pasaran tersebut. Saya masih lagi bekerja setiap ujung minggu. Saya pergi ya ke Kuala Lumpur, daripada Bentong ke Kuala Lumpur setiap minggu, membawa hasil karya saya untuk belajar secara tidak formal dengan pelukis tersebut setiap minggu ya, selama setahun saya belajar secara tak formal dengan pelukis tersebut, belajar bagaimana untuk menggunakan warna untuk media-media yang saya gunakan sekarang ni, bagaimana untuk menghasilkan karya yang lebih yang boleh dijual kepada pelanggan. Pada permulaan kerjaya saya sebagai seorang pelukis, saya banyak didedahkan dengan lukisan lukisan-lukisan still life di depan mata. Contohnya saya lukis objek-objek seperti buah-buahan, objek-objek still life seperti pinggan mangkuk, barang-barang dapur, lukis bawang, lukis cili ya. Ya, siri dapur ya, kitchen series waktu itu banyak still life ya saya buat. Okey, sewaktu itu saya tidak lagi involved dengan foto release, iaitu lukisan yang based dengan foto, iaitu ya fotorealism yang kita ketahui bahawa seseorang pelukis fotorealism perlu menggunakan foto untuk menghasilkan sesebuah karya fotorealism. Pada awalnya saya banyak melukis objek di hadapan mata ya. Setelah beberapa lama praktis melukis di hadapan mata, iaitu melukis live ya, daripada situ saya berubah kepada fotorealis, iaitu menggunakan kamera, iaitu tangkap gambar kita lukis, kita cari objek ataupun subjek menggunakan kamera, lepas tu kita lukis berpandukan gambar. Dari situlah bermulanya kerjaya saya sebagai seorang pelukis yang boleh dikatakan sebagai seorang fotorealis. Okey, saya memilih cat minyak ini adalah kerana sebab texture dia lebih lembut ya, maksud saya lebih smooth ya, kalau dalam bahasa Inggerisnya kita cakap lebih smooth, dia lebih lembut daripada akrilik. Dan juga cat minyak ini lebih dia lambat kering, dia tidak terlalu cepat kering. Kalau akrilik dia akan, kalau dalam cuaca yang di Malaysia ni dia agak panas, so kadar pengeringan akrilik tu lagi cepat bandingkan dengan cat minyak. Cat minyak ni dia kadar pengeringan dia tu lembut, so kita boleh shading dia tidak akan terganggu, dia tidak akan tersekat-sekat proses untuk menghasilkan sebuah karya tersebut. Mungkin ada juga yang pelukis yang suka menggunakan akrilik, tapi saya rasa kalau nak dibandingkan, sebab sebelum ni saya pun pernah menggunakan akrilik, jadi saya rasa akrilik dengan cat minyak itu saya rasa lebih sesuai untuk diri saya sebab daya pengeringan dia tu lebih lambat
ataupun kita boleh kontrol daya pengeringan cat minyak itu dengan menggunakan medium, iaitu medium sama ada liquid ataupun kita ada refined linseed oil ataupun liquid original untuk mempercepatkan kadar keringan. Tapi dia tidak terlalu, kita letak medium tu dia tidak akan terlalu cepat kering. Dia still juga mempunyai masa-masa pengeringan dia tu, tapi tidak terlalu cepat kering macam akrilik. Jadi kesesuaian saya dalam cat minyak ni, saya rasa kalau nak dibandingkan di antara cat minyak dengan akrilik, proses untuk menghasilkan sesebuah karya cat minyak itu saya rasa lebih lembut, orang kata lebih smooth dibandingkan dengan akrilik yang boleh dikatakan sebagai dia punya kadar keringan tu agak keras, ya, sebab untuk disesuaikan dengan keadaan cuaca kita, iaitu negara kita boleh dikatakan sebagai cuaca yang negara yang agak panas. Jadi daya pengeringan dia tu kalau kita guna cat minyak pun dia akan tetap akan cepat kering, tapi tidak secepat akrilik. Akrilik dengan cat minyak, saya merasakan bahawa sebenarnya dia sebenarnya kualiti tu dia sama, dia bergantung pada brand. Kalau kita guna brand yang apa yang berkualiti, saya rasa karya kita pun akan jadi kualiti. Sebagai contoh, kalau kita nak jual karya kita mahal, kita kena gunakan barang yang berkualiti, sebab orang nak benda yang tahan lama kan. Macam memang kita boleh menggunakan media-media yang made in China kan, tapi dia punya tahap kualiti dia tu kurang. Sebagai contoh, kalau nak dibandingkan dengan cat minyak yang berharga RM12 satu tube dengan cat minyak yang berharga RM100 satu tube, saya rasa kalau kita nak jual harga lukisan kita dengan harga yang mahal, baik kita guna harga cat minyak yang berharga RM100 satu tube tu, sebab dia akan lebih tahan lama. Kalau kita guna cat minyak yang berharga RM12 tu, memang akan mengalami kerosakan lah. Macam dalam jangka masa yang singkat, dia akan jadi crack dan sebagainya. Bagi orang yang melihat lukisan fotorealis ni, jika diorang tengok macam nampak macam senang, macam seolah, ya, ada kadang-kadang ada persoalan yang mengatakan bahawa baik ambil gambar je daripada lukis fotorealis kan. Daripada kita lukis fotorealis, kenapa tak terus ambil gambar, kenapa lukis fotorealis tu? Jadi saya rasa sebenarnya jangka masa itu adalah sangat penting bagi seorang pelukis fotorealis, sebab masa itu adalah kehidupan pelukis tersebut. Bagaimana struggle ataupun kesusahan pelukis tersebut untuk menghasilkan sebuah karya. Kadang-kadang lukisan fotorealis ni dia bukan sekadar tumpuan dia bukan kepada lukisan tersebut, tapi sebenarnya di sebalik kehidupan pelukis yang menghasilkan karya tersebut, dia sebenarnya berbalik kepada pelukis tersebut. Bila seorang audience nak tengok lukisan fotorealis, dia kena tengok diri pelukis yang melukis hasil karya fotorealis tersebut. Bagaimana susahnya untuk menghasilkan sebuah karya fotorealis ni, sampai tak tidur malam, sampai bersengkang mata 2-3 hari untuk menghasilkan karya, sampai sakit, demam. Diorang mungkin diorang hanya tengok kecantikan sebuah hasil fotorealis, tapi kadang-kadang diorang tidak menilai kehidupan pelukis, bagaimana untuk menghasilkan, betapa susahnya untuk menghasilkan sebuah lukisan fotorealis tersebut. Pandangan saya terhadap pelukis di Malaysia pada hari ini, saya rasa perkembangan dia sangat bagus ya pada hari ini, kerana pada hari ini Malaysia dah banyak tumbuh art gallery, tumbuh bagaikan cendawan di Kuala Lumpur. Banyak art gallery yang menawarkan khidmat untuk menyediakan pameran-pameran berkumpulan ataupun pameran solo terhadap pelukis. Jadi saya rasa tidak ada masalah bagi pelukis-pelukis baru ataupun pelukis lama untuk menjadikan kerjaya ini sebagai kerjaya sepenuh masa. Saya rasa sebenarnya pelukis
di Malaysia sebenarnya banyak peluang yang ada ya, yang boleh diambil kerana galeri-galeri sudah banyak tumbuh di Malaysia ya. Kita juga ada auction house, kita ada Henry Butcher Art Auction, kita ada The Age Art Auction, kita ada Malaysian Art Auction. Jadi di sini perkembangan seni itu saya rasa walaupun tidak tidak semeriah di luar seperti yang kita lihat di luar negara, tapi saya rasa ianya dapat menjadikan dunia seni di Malaysia ini lebih meriah jika pelukis tersebut menggunakan peluang yang ada seperti mengadakan pameran-pameran di art galeri yang sedia ada di Malaysia. Bila kita dah bersedia menjadi seorang pelukis, saya rasa setiap pelukis itu juga perlu bersedia untuk menghadapi setiap kritikan negatif yang dilemparkan kepadanya. Sebagai contoh, dulu saya pernah dikritik teruk daripada seorang pembeli. Dia cakap karya saya tak layak untuk dijadikan untuk ditayangkan ataupun dipamerkan di sebuah galeri. Kemudian bagi saya, saya tak mengambil kritikan tersebut sebagai suatu kritikan yang negatif, tapi saya anggap ini sebagai suatu kritikan untuk membina kerjaya saya ataupun kerja saya untuk menjadikan karya saya lebih baik ya. Kita tengok apa yang dinilai ataupun apa yang dikatakan oleh orang tersebut terhadap karya kita, sama ada ya daripada segi lukisan yang kita hasilkan tersebut. Kita cuba tengok semula apa yang kita buat tu, sama ada mungkin mungkin ada kesilapan ataupun mungkin objek atau subjek yang kita lukis itu tidak berkenan di hati mereka. Mungkin juga sebenarnya lukisan yang kita hasilkan ni sebenarnya dia tidak semua orang mempunyai taste ataupun feel yang sama untuk menyukai karya kita. Kita jangan menganggap kritikan tersebut sebagai suatu kritikan yang boleh menjatuhkan kehidupan kita sebagai seorang pelukis, tapi jadikan kritikan tersebut untuk kita menjadi lebih maju dalam berkarya, untuk menjadi lebih baik. Kita ambil kritikan tersebut dan kita cuba perbaiki apa yang ada di atas kesilapan yang kita lakukan di atas lukisan tersebut. Kita jadikan lukisan tersebut lebih baik pada karya yang akan kita hasilkan di masa akan datang. Jadi saya rasa kepada pelukis-pelukis baru ataupun pelukis-pelukis lama, saya rasa yang pertamanya kita jangan compare. Don't compare your artwork dengan artis yang lebih bagus daripada anda. Jangan dengan bandingkan karya anda dengan karya orang lebih bagus. Kadang-kadang itu akan membuatkan perasaan anda hanya akan merasa lebih down, akan menjadikan anda, perasaan anda akan menjadi lebih down. Karya aku tak sehebat dia, karya aku tak secantik dia. Jadi saya rasa perkara pertama yang kita perlu lakukan, kita jangan compare ataupun jangan bandingkan karya anda dengan karya orang yang lebih hebat. Kerana mengapa mereka jadi hebat? Mengapa mereka boleh buat yang lebih cantik daripada anda? Jadi anda kena fokus pada karya anda. Anda jangan compare. Kalau compare memang, kerana dalam dunia ni memang kita tengok dalam dunia ni, dalam media sosial banyak pelukis-pelukis yang hebat. Jadi saya rasa anda hanya perlu melihat ataupun observe ataupun melihat karya-karya pelukis-pelukis lain yang hebat tu boleh, tapi jangan terlalu obses untuk compare kenapa lukisan mereka jadi hebat, kerana itu akan hanya menjatuhkan ataupun membuatkan anda akan rasa down. Lukisan orang lain hebat pula, lukisan orang lain hebat, lukisan kita tidak. Jadi anda perlu fokus apa yang anda buat dan cuba lakukan yang terbaik untuk menjadi lebih hebat di masa akan datang.